Assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Nah guys, teman-teman, ini keadaan pagi di sekitar rumah. Ini anginnya kencang banget ya. Ini aku lagi nyuci itu bantalnya, aku udah jemurin. Nah, bisa kalian lihat sendiri anginnya kencang banget. Otomatis di laut ini enggak ada ikan. Susah di pasar ikannya, guys. Jadi guys, teman-teman, sambil nunggu cuciannya selesai, ini saya mau bikin roti bakar dulu. Ini requestannya Arista, minta dibuatin roti bakar. Kebetulan di rumah akhir-akhir ini aku selalu nyetok roti tawar. Soalnya Arista pagi atau enggak malam minta dibuatin roti bakar. Bikin roti bakarnya simple aja ya guys, seperti biasa kita kasih margarin, aku pakai Blue Band, terus kasih ceres, habis itu langsung dilipat terus langsung dibakar deh. Terus untuk bakarnya aku pakai di teflon, kasih margarin, terus habis itu kita langsung masukin rotinya. Jadi ini roti bakarnya sudah jadi, kita mau bikin teh lagi. Jadi sambil makan roti bakar, ini aku bikin teh. Ini aku pakai teh melati. Kita mau sarapan dulu, guys. Jadi teman-teman, di sore harinya ini saya mau jalan-jalan. Kita rencananya mau muter-muter, lihat perumahan yang di tengah hutan. Soalnya katanya udah rame banget. Ini saya berada di Batakan, di Balikpapan. Ini kita lagi nunggu nyebrang ya guys, soalnya kalau udah sore-sore biasanya itu jalanannya udah rame banget. Jadi ikutin terus kegiatan saya hari ini ya guys. Dan lanjut kita perjalanan menuju hutan. Hutan yang sekarang dibangun perumahan ya teman-teman. Nah sekarang kita udah berada di tengah hutan. Nah di sini tuh bisa kalian lihat sendiri, banyak banget pepohonan, terus banyak banget rumah-rumah yang baru dibangun ya guys. Jadi kalau kalian orang Balikpapan bisa deh sambil ngetrip lewat jalan sini. Ini tuh jalanannya TPA ya guys, jalan TPA masuk ke dalam. Jadi teman-teman, ini tuh jalanannya tembus di kilo ya guys, tembusnya di kilo 8. Setelah kita muter-muter, kita mampir di perumahan Grand City. Nah sambil kita cuci-cuci mata, lihat rumah-rumah yang bagus, mana tahu suatu saat nanti bisa punya rumah kayak gitu ya guys. Amin, sambil disolawatin juga guys. Perumahannya ini tuh tembusan ke jalan tol. Terus di dekat dari perumahannya ini tuh tempat orang-orang olahraga, jogging-jogging kalau sore. Pokoknya tempatnya strategis lah. Nah ini saya masuk ke dalam perumahan yang baru dibangun. Bisa kalian lihat sendiri, ini masih tahap pembangunan ya guys. Ini rumahnya 2 tingkat gitu. Ini cocok banget bagi kalian yang baru nikah. Bisa kalian cus ke perumahan Grand City. Ini bagian dalam ya guys. Nah
Jadi sambil muter-muter sambil disolawati, mana tahu bisa beli rumah lagi di sini. Amin. Jadi guys, keesokan harinya ini saya ke rumah teman mau makan sop singkong. Ini airnya, kuahnya udah saya masak. Ada ceker, terus pakai wortel. Aduh, seger banget loh ini. Nah, ini untuk sambelnya, terus ini bawang, daun bawangnya udah saya potong-potong. Nah, ini ada Arista sama Kakak Dava lagi main. Nah, terus ini singkongnya udah saya rebus, udah empuk lah pokoknya ya. Dan ini kuahnya udah siap disantap. Ini pokoknya enak banget, segar. Nah, ini ada cekernya. Jadi kalau kalian penyuka ceker, bisa langsung bikin sop singkong. Bumbunya cuman bawang merah, bawang putih aja kok. Pokoknya simple, diulek terus dikasih merica. Nah, ini kita mau racik dulu ya guys, sop singkongnya. Ini pertama aku pakai singkong dulu, nggak usah banyak-banyak ya guys. Soalnya nanti kalau kebanyakan nanti kata orang sih nanti kentut-kentut. Katanya sih gitu. Oke, langsung aja kita ambil kuahnya. Kuahnya ini segar banget loh. Nih aku ambil cekernya. Sebelumnya cekernya ini sudah dibersihin ya guys. Lanjut, ini aku mau kasih jeruk nipis supaya lebih segar. Nih, aku kasih jeruk. Terus kasih sambal. Ini sambalnya sayangnya nggak terlalu pedes ya guys. Nggak ketinggalan bawang goreng. Nah, sambalnya nggak terlalu pedes. Terus terakhir kita kasih kecap. Lebih enak dan mantap. Dan jangan lupa aku kasih kacang goreng. Kita mau makan dulu.